Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung dari Terengganu hari ini, kami bawakan dari Stesen Penyelidikan UMT di Bukit Komarang, kepelbagaian ekosistem yang terdapat di atas tanah berkeluasan 240 hektar ini seolah-olah memberi kredit kepada UMT untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang, dan ini termasuklah dalam bidang biologi dan terutamanya dalam bidang herba. Dan untuk perinciannya, bersama-sama saya adalah Ketua Bidang Program Sains Tanaman UMT, Dr. Fauziah Tufail Ahmad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Baik, Doktor. Boleh Doktor terangkan sedikit mengenai penyelidikan herba di Taman Herba UMT ini? Okey, seperti yang telah dimaklumkan tadi, kita ada beberapa jenis tanaman ada di sekitar Bukit Koi ini. Tetapi saya suka nak emphasize kepada taman herba yang telah yang ada di belakang ini. Seperti yang dilihat belakang ini adalah taman herba yang berkeluasan 5 ekar, dan di sini sebenarnya kami merancang untuk tanam lebih daripada 20 herba penting di bawah NKEA Malaysia. Tetapi setakat ini kita telah menanam lebih kurang 8 jenis herba, termasuklah moringa, temulawak, misai kucing yang biasanya diamalkan oleh orang-orang yang dulu. So, jadi kita tanam secara tersusun di sini menggunakan baja EM. Okay? Dan di sini juga kita libatkan penyelidik-penyelidik daripada universiti, terutama daripada Fakulti Perikanan Sains Makanan dan juga fakulti lain-lain dalam taman herba inilah. Okay, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan taman herba. Okey, Doktor, bagaimana sejauh mana projek Taman Herba UMT ini memberi impak kepada penduduk sekitar? Okey, alhamdulillah, walaupun kita baru bermula, tetapi sebenarnya dia banyak memberi impak secara langsung dan juga secara tidak langsung kepada komuniti sekitar. Bila saya sebut komuniti itu, termasuklah petani di sini. Kita juga ada mengupah, ya, beri upah untuk jaga taman di sini kepada petani. Dia menjaga untuk keluasan 5 ekar ini lah. Selain daripada itu, kami juga menjemput wakil-wakil ibu-ibu tunggal di sekitar ni untuk menghasilkan baja EM sendiri daripada hasil sisa rumah mereka untuk tanaman herba lah. Selain daripada tu, kami juga memberikan industrial training kepada anak-anak sekitar di sini untuk membuat industrial training di sini. Begitu juga kita bagi sebagai pembantu penyelidik, kita bagi kerja untuk bekerja di sini. Setakat itu, macam itulah yang kita cuba untuk bantu sekitar lah selain daripada tanaman herba. Yeah. Okay, dari segi perancangan masa depan pula, bagaimana? Okey, perancangan masa depan sebenarnya kita cuba nak cukupkan kesemua herba yang telah kita plan dan menggunakan keseluruhan, kalau boleh, sisa daripada UMT sendiri. Semua sisa-sisa daripada kafe-kafe UMT kita cuba kumpul menggunakan sistem yang sistematik, dan juga oleh pelajar-pelajar UMT sendiri yang mengambil kursus tertentu di situ. Dan semua sisa itu akan dikumpulkan di sini. Jadi kita cuba nak hasilkan herba macam kurang baja kimia lah, taman organik. Selain pada itu, kita menjemput macam seperti hari ini ada farmer niaga yang datang, ya, mungkin investor-investor lain jika berminat untuk terlibat dengan penyelidikan kami di sini. Selain pada itu, kita cubalah menghasilkan produk-produk hiliran daripada herba di sinilah oleh penyelidik di sini. Okey. Ya. Baik, terima kasih, Doktor. Okay, terima kasih. Sekian cerita pagi dari Terengganu. Kita kembali ke rakan tugas.